Oke okay guys, inilah hasil kita tadi memang banyaklah guys, oke okay. Inilah hasil kita tadi menangkap ikan, oke okay. Inilah ikan-ikan dia, ikan sepat ikan sepat, oke okay. Dia ikan dia memang ada yang cantik, memang cute lah ini ikan. Saya nampak. Nah ini guys. Oke. Okay. Cute ikan deh guys. Masih hidup lagi. Masih fresh guys. Oke. Okay. Sekejap lagi dia masuk sini guys. Nah ini kawan sedang proses untuk pembakaran ikan. Ini. Bentar. Ini main style-style. Kalau sudah emergency lapar. Inilah keadaan deh guys. Oke. Okay. Ini adalah ikan sepat yang besar guys. Oke okay, cara-cara dia kalau di hutan kita mau masak ikan nih guys, cute kan guys, cute ikan deh guys. Siapa yang tahu ikan ini guys, sila komen dan subscribe, jangan terlepas, teruskan ikuti video ini guys. Kita akan buat video seterusnya untuk menjala. Inilah tempat-tempat menjala dia guys. Ini adalah sungai yang memang kecil tapi ikan dia banyak di sini. Oke okay. Nah ini satu, dia tidak puas lagi untuk menjala pencarian ikan. Oke okay, guys. Nah inilah dia sekarang sedang proses ikan, pembakaran ikan. Oh lala, sudah jatuh tuh guys. Macam mana itu guys, sudah jatuh. Nah guys, oke okay. Cute ikan deh guys. Oh, saya memang cukup agresif dengan ikan nih, saya memang baru nampak lah ikan nih guys, cantik dan cute, mantap guys. Oke okay. Terbaik memang penghasilan kami tadi menjala ikan memang cukup banyak guys. Oke okay. Memang banyak. Oke okay. Syukur kita pada hari ini. Dia juga buat sayur tiap malam, mungkin dia dalam satu minggu lah untuk makan nih guys. Oke okay. Sekarang dia sedang membakar ikan di hutan-hutan. Memang ini hutan. Oh guys, kerbau dan sapi ada sana guys, habislah kita ini guys. Tuh oke okay. Ada sapi sana guys, dia menyerang kami ini. Bahaya ini, bikin takut nih guys. Ini sapi ya guys. Bikin takut guys. Oke. Inilah pembakaran ikan dia guys. Dia sudah lapar nih guys. Ini kawan nih. Memang sudah lapar lah. Tengok. Kasihan juga dia nih. Fish guys. Fish. Nah, tengok muka dia sudah kena itu asap. Ini kelaparan sudah guys, Den. Ini keadaan-keadaan di sini guys. Nah, ini sedang membayangkan ikan. Oke. Okay. Terbaik. Kawasan dia memang padu dan cantik, hutan rimba. Oke. Okay. Oh, mantap guys, mantap. Terbaik. Sapi ada sana guys. Bahaya ini guys. Dia mau menyerang kita nih guys, sapi. Itu sapi guys, sapi. Sapi. Guys. Ikan yang banyak nih guys. Mantap lah guys. Terbaik. Kita tengok dia nanti makan guys. Mantap. Terbaik. Nilai ikan tadi guys. Mantap. Ikan-ikan tadi. Ikan sepat. Oke, dia bukan ikan putih, tapi ikan sepat lah. Oke guys, inilah dah ikan dia nih, cute guys. Balik-balik saya tanya ini cute, sebab dia kode pendek. Tengok pendek, cantik ikan dia nih guys. Mantap. Ini bukan kelepiak guys, ini adalah sepat. Oke mantap. Oke guys,
maksa. Oke guys, tengok. Oh, dia sudah masak guys. Dia akan makan nanti. Kita tunggu dan lihat. Oh, sapi sudah menyerang kami guys. Bikin takut nih. Ini pejamukmu? Hah? Kandang lah. Iyalah. Kacau. Ini guys. Dia takut di sapi. Orang punya tempat mana? Dia orang pengen mancing begitu juga itu. Tuh. Oh. Ada orang memancing di sana. Guys, inilah orang hutan makan ikan mentah-mentah setengah masak. Guys, hasil tadi dia makan. Tuh guys. Am bilang. Am. Mantap. Guys, sedap dia makan, guys. Merah-merah lagi, guys. Setengah masak. Tengok dia makan, guys. Bunyi-bunyi memang sedap. Gusap pun mau kunu. Guys, tengok itu. Sadap guys dia makan. Capun jadi lapar nih macammu guys. Ayo. Tengok tinggal tulang lagi. Dia mau kasih habis lah. Kenapa, Bang? Udah kasih rendam lagi, guys. Berenang. Kasih rendam sana. Sudah dia makan, dia buang lagi dia balik kaya. Oke guys, itu saja guys. Selamat berjumpa lagi di video-video seterusnya guys. Bye bye guys, ini ikan kami pada hari ini. Mantap, terbaik. Bye bye.